buka sampai tutup, Mas. Untuk yang ayamnya kayak gini, bawa berapa kilo, Mas? Ayam. Kalau ayam itu 30 sampai 40 ekor. 30 sampai 40 ekor. Lah untuk ususnya, Mas? Ususnya ini bawa berapa kilo? Kalau hari biasa paling 50. Hari biasa 50? Kalau satu minggu 1 kuintal. Kalau satu minggu 1 kuintal 100 kilo, Mas. Iya. Lah itu kalau satu minggu omset total kisar berapa, Mas? Kisaran berapa? Total 4 sampai 5 juta. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatannya. Ini dikasih tepung apa, Mas, ini, Mas? Pemirsa yang ada di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, Tarjo Kucingan, pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis. Di belakang saya, Mas, ini ada yang jualan nih, Mas, kayak gini. Mantap banget ya ususnya. Usus goreng crispy. Ini paling laris, Mas, di Semarang. Hari biasa, Mas, sehari habisin 50 kg usus. Kalau weekend, Sabtu Minggu, bisa 100 kilo, Mas. Biar teman-teman nggak penasaran cara pembuatnya, langsung aja kita intip cara pembuatan resep asli langsung dari pedagang. Ini omset sehari bisa 5 juta. Langsung aja kita intip cara pembuatan usus goreng crispy. Ini paling laris, Mas, di Semarang. Hari biasa habisin 50 kg usus. Lah kalau Sabtu Minggu, Mas, bisa 1 kuintal ini, Mas. Masya Allah, itu ususnya aja loh, belum ayamnya loh. Ngeri, Mas. Ini omsetnya, Mas, dino, Mas. So tekan 4 juta sampai 5 juta, Mas. Biar teman-teman nggak penasaran. Oke, Masnya ini akan berbagi resep cara pembuatannya. Dikasih tepung terigu naga hijau, teman-teman. Ini usus sudah dikasih bumbu ya, Mas, ya? Sudah dikasih bumbu, sudah dicuci bersih, teman-teman. Angin ya, Mas, ya? Angin. Thank you.
selain jualan usus, Mas Rizal juga jualan ayam, Mas. Satu kotak kayak gini ususnya 10.000. Murah, Mas. Dan untuk ayamnya ini dari start harga berapa, Bang, ayamnya, Bang? 8.000 sampai 4.000. 4.000 sampai 8.000, teman-teman. Besar-besar ya, mantap ini. Oh, ini ditakeri ya, Mas ya. Ini pesan berapa, Mas, kok plastiknya banyak kayak gini? Ini 100.000. 100.000, Mas. Kayak gini, Mas. Ya, 10 kotak lah kayak gini ya, 10 kotak 100.000, Mas. Masya Allah, kemen. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kayak gini, Mas. Sangat crispy, sangat gurih, sangat enak dan sangat murah. Pantesan Mas Rizal tadi loaris minta ampun, Mas, ya Allah. Sehari, Mas, hari biasa habisin 50 kg usus. Nah, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu 100 kilo ludes, Mas. Cocok. Ini kalau ditambah nasi putih, sayur bayam, sambal terasi, minumnya kopi hitam, mantap, Mas. Rasa hidup di surga ini. Ini crispy, gurih, sama ayam yang dijual di merek-merek terkenal itu loh, Mas, lewat, Mas. Untuk nilainya sendiri 9,5. Recommended, wajib untuk dicoba. Sekian dulu dari saya, Tarjo Kucingan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Dadah. Yeah, yeah.